Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 TK tahun 2022 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik
atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 TK Tahun 2022, Nomor Urut 1, Almarhum Dr. Dr. Haji R. Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 2. Almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam 8, tokoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Almarhum Dr. Raden Rubini Natawisastra, tokoh dari Provinsi Kalimantan Barat. 4. Almarhum Haji Salahuddin bin Talabuddin, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. 5. Almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Satu, almarhum Dr. Dr. Haji R. Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, diterima oleh ahli waris. 2. Almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam 8, tokoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima oleh ahli waris. 3. Almarhum Dr. Raden Rubini Natawisastra, tokoh dari Provinsi Kalimantan Barat, diterima oleh ahli waris. 4. Almarhum Haji Salahuddin bin Talabuddin, tokoh dari Provinsi Maluku Utara, diterima oleh ahli waris. 5. Almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, diterima oleh ahli waris. 2. Doa bersama dipimpin oleh Menteri Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sobi wa sallim. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat para pahlawan, wahai Zat yang menganugerahkan iman dan keberanian, wahai Maha Puji yang menciptakan para teladan, wahai Maha Bijaksana yang mengajarkan kesabaran, wahai Penguasa Hati yang menghadiahkan kemenangan, wahai Maha Damai yang mencintai kedamaian, wahai Maha Suci yang menitahkan persaudaraan, wahai Maha Mulia yang memuliakan kemanusiaan, wahai Maha Cahaya yang memisahkan nur dari kegelapan. Puja-puji kami tak sebanding dengan keagunganmu, syukur kami tak bernilai di hadapan anugerahmu, ibadah kami tak menambah kemahaanmu, pun kekurangan kami tak menciderai kesucianmu. Bimbinglah kami agar menjadi warga hamba yang tak lupa diri, tuntun kami menuju jalan yang engkau ridhoi, kuatkan tekad kami untuk selalu berbakti pada negeri, bumi pertiwi yang kami cintai. Ingatkan kami untuk selalu berterima kasih kepada pendahulu kami yang berjuang tanpa pamrih, yang berkorban jiwa, raga, dan harta demi kemuliaan dan kejayaan negeri tercinta. Wahai Tuhan yang menciptakan perbedaan,
Wahai Tuhan yang menakdirkan keberagaman, eratkan hati kami dalam semangat persatuan, satukan langkah kami dalam harmoni kebersamaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, jadikan kami generasi yang kelak juga akan dibanggakan oleh anak cucu yang akan memandang kami sebagai teladan. Jauhkan kami dari pertikaian, hindarkan kami dari segala macam pertengkaran. Tundukkan hati kami agar tak mencintai kemungkaran, luruskan niat kami agar terhindar dari kebodohan. Wahai Tuhan penguasa seluruh alam, izinkan kami membangun peradaban, izinkan kami mewariskan kebahagiaan. Anugerahi kami semangat para pahlawan, beri kami kekuatan menegakkan kebenaran, melangkah pasti menyongsong masa depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping ahli waris penerima gelar pahlawan nasional, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia diikuti oleh tamu undangan lain.
Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan Pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih.